Di Kabupaten Kudus, seluruh peserta upacara dalam rangka memperingati Hari Uang Nasional mengadakan doa bersama. Para pegawai Kementerian Keuangan tersebut mendoakan korban pesawat Lion Air JT610 yang jatuh, termasuk diantaranya puluhan pegawai Kemenku yang ikut menjadi korban. Peringati Hari Uang Nasional ke-72, puluhan pegawai Kementerian Keuangan se-Kabupaten Kudus doa bersama untuk para penumpang yang menjadi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 Selasa pagi. Para pegawai berdoa dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan nama-nama pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi penumpang pesawat. Dalam kecelakaan pesawat tersebut, puluhan pegawai Kementerian Keuangan yang ikut menjadi korban. Doa bersama tersebut digelar sebagai bentuk bela sungkawa para pegawai Kementerian Keuangan atas apa yang menimpa kerabat mereka. Dan kemarin kami juga mendapat berita duka bahwa telah terjadi kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Itu ada beberapa rekan kami, totalnya dari Kementerian Keuangan adalah 21. Upacara dilakukan dengan menggunakan seragam putih hitam beserta pita hitam di lengan sebagai tanda duka cita. Sementara hingga Selasa malam proses evakuasi masih dilakukan oleh Basarnas. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.